Halo, selamat pagi semuanya. Pagi Pak, pagi Pak, pagi Pak. Pagi, Pak. E, maaf ya, saya agak telat. <coughs> e, lagi dua luar kota. Nah, mungkin kalau ada sedikit ada gangguan, harapnya dimaklumi. Dan mungkin ada kalau ada suara anak saya juga gak berisi, juga agak dimaklumin aja. Oke. Okay pagi ini kita saya share dulu materinya, eh mungkin kalian sudah sudah ambil dari ini ya e-learning ya? Belum. Belum, Pak. Oke, mungkin bisa diambil di e-learning <tuh> atau saya share dulu sebentar. Oke, okay, sudah saya share. <tuh -tuh. Sudah saya share materinya. 22 orang. Oke, okay, good. Oke, okay, sudah bisa lihat screen saya, PowerPoint saya. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Kali ini, semester, semester ini kita ketemu lagi dengan matematika. Nah, mungkin sebelumnya kemarin, aljabar linear ya. Sekarang matematika, matematika diskret uh, secara metrikanya nggak terlalu banyak, dan untuk saat ini sebenarnya kita hanya kontrak kuliah sama pengertian matematika di aja. Intro logika saya masukkan karena kebetulan ya slide-nya cuma sedikit, jadi mungkin saya masukin uh, tentang sedikit tentang logika untuk di next week kita akan belajar tentang uh, materi logika dari sub matematika di diskrit. Oke, okay. <tuh> saya buka lagi Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, 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 waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay. ya di matematika diskrit ini uh, apa sih tujuannya dan buat apa sih gitu ya? <tuh> Kalau capaian pembelajaran sendiri adalah ya kurang lebih ya, maksudnya secara 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 umum itu adalah agar memudahkan kalian gitu ya, memudahkan kalian dalam uh, mengikuti mata kuliah mata kuliah mata kuliah mata kuliah informatika yang lainnya karena matematika diskret ini sendiri adalah lebih uh, apa ya, dasar ya, dasar mata kuliah untuk memudahkan apa namanya uh, ketika kalian apa namanya mempelajari mata kuliah yang lainnya di sini jadi nya adalah capaian pembelajaran lulusannya menumbuhkan jiwa inovasi dalam bernalar, kemandirian dalam mencarikan masalah, integral integralisasi nilai-nilai nilai, -nilai akademik, tanggung jawab. Kita nampak khususnya adalah nama konsep dan objek matematika digunakan dalam ilmu ilmu sorry maaf ilmu komputer mampu mendesain sistem berbasis matematika diskrit secara tepat dan capaian pengetahuannya menguasai konsep objek matematika yang dalam ilmu komputer. Nah, ini untuk matematika ilmu komputer enggak terlalu enggak terlalu serumit matematika mungkin kalian di SM, SMA ya atau SMA SMK ya. Mampu untuk melakukan analisa perusahaan perusahaan persoalan-persoalan diskrit dan mendesain sistem dengan menggunakan metode berbasis matematika diskrit secara tepat. Nah, kontrak kuliah. Ya. Uh, untuk evaluasi nilainya, di sini kita ada 30% UTS, 30% ke, apa namanya, tugas, UTS, eh, sorry, eh uh, UTS-nya 25%, UAS-nya 30%. <coughs> Jadi yang perlu digarisbawahi sendiri sebenarnya nilai dari tugas sangat penting karena saya sendiri adalah uh, untuk nilai tugas sendiri selalu kasih, selalu kasih nilai kalian itu yang waktu di matematik eh, di algebra linear itu bagus-bagus semua gitu dalam arti apapun bentuk tugasnya ininya pasti akan saya kasih nilai bagus, karena apa? karena hanya, karena dari situlah untuk menunjang uh, nilai kalian menjadi lebih baik seperti itu. Jadi jangan lupa tugasnya dikumpulkan. Apapun bentuknya, saya akan terima. Karena itu adalah sebagai dalam arti ketika saya ingin menaikkan nilai kalian yang kurang di UTS UAS, perlu ada buktinya gitu. Perlu ada bukti kediktinya ya. Maka dari itu kalian perlu mengumpulkan dan tugas-tugasnya. <tuh> mungkin yang semester kemarin semester kemarin yang agak-agak kurang lengkap mungkin semesternya harus dilengkapi walaupun mungkin nilai kalian agak cukup-cukup baik ya. Termasuknya baik sih selama tugasnya digumpulkan. dikumpulkan. Untuk nilainya, di sini 80, 90, 80, 90 A ada 75, 80 ada B plus, 70, 75 B, dan 65, 70 adalah C plus ya. Nah target saya kembali lagi, minimal kalian dapat B, harusnya sih nggak mungkin dapat B gitu ya, karena yang sebelum sebelumnya saya selalu kasih soal pun dari dari materi-materi maksudnya contoh-contoh soal dan sebagian pun maksudnya secara garis besar 50% lebih dari contoh soal dan sisanya sedikit perubahan harusnya sih minimal dapatnya B ataupun B plus dan kalau soalnya eh, dan kalau tugasnya dikumpulkan pun harusnya lebih dari B plus seperti itu dan untuk soal tes UAS itu ada dua, ada nilai dua soal. Uh, jika kalian isi bernilai isi itu salah, saya tetap kasih nilai satu. Nilai satu dalam catatan jangan ada yang enggak nyambung ya. Maksudnya karena ada mahasiswa yang waktu itu uh, apa namanya untuk menjaga tugas dan UTS-nya itu dia kerjakan tugas dikumpulkan lengkap. Cuma kenapa tes uasnya jadi soal dan dan jawaban tuh nggak ada sangkut pautnya seperti itu. Jadi jangan pernah ngasih ngasih jawaban yang nggak ada sangkut pautnya. Tetaplah diusahakan semaksimal mungkin karena tetap akan saya kasih nilai seperti itu. Selanjutnya, <tuh> oke, <Okay. tuh> sedikit. Ada yang tahu matematika di itu apa? ada yang disebut juga struktur diskrit ya. <tuh> Oke, okay, saya salah masukin, sorry ini presentasinya ada yang. Oke, okay, harusnya ada buku yang saya tampilkan di sini, pegangan bukunya. Sebentar, wait, wait, wait. Ada buku yang saya tampilkan sebenarnya. masuk matematika. Oke. Okay. Oke. Okay. Sorry. ada salah masukin salah saya. Nah, untuk buku referensi, untuk bukunya saya lebih ke Renaldi Munir yang 2020 ya. Tahun 2020, matematika geser revisi ke-7 atau kalian bisa juga pakai yang revisi ke-6 juga enggak masalah. Atau pakai yang apa ya? Yang ada juga nggak apa-apa. Atau kalian bisa coba cari-cari, cuman memang untuk channel di ini yang lebih lebih apa ya? Lebih bukan lebih lengkap. Lebih maksudnya saya kan dikasih dikasih referensi ada Tahyudin ya, Tahyudin I dan Fajar es S cuman saya saya cari ininya saya cari bukunya nggak dapat cuman yang lebih apa namanya mendekati adalah punya Renaldi Munir seperti itu jadi kita pakai punya Renaldi Munir yang B ya Adapun yang lain ada Wayuning Room dan Usada <kuh> uh, uh, matematika disitu dan penerapannya di dunia informatika contoh bukunya seperti ini Renaldi Munir ada di sebelah kanan yang tanya wahyu ning rumah di sebelah kiri seperti itu terserah kalian boleh pilih mana ataupun yang lain juga nggak apa-apa karena nggak semua matematika di itu ada materi logikanya himpunannya ada kita ketemu matrix lagi ada ketemu lagi relasi fungsi seperti itu sih jadi nggak nggak semua matematika di ada ada materi seperti itu jadi perlu ada beberapa buku gitu. Cuman untuk channel di Monet yang lebih lebih lengkap dia sih, seperti itu. Oke, kembali lagi matematika diskrit. Ada juga yang menggunakan dengan istilah struktur diskrit. Ada yang ingat ini? Mungkin ketika kalian waktu masih bersekolah, tetap sekolah sebenarnya, cuman waktu SMA itu SMK, ada himpunan hewan mamalia, kucing, kucing, kambing, sapi, kuda. Himpunan 10 bilangan ganjil pertama, 135, 39, 11, 13, 15, 17. Ada juga mungkin ini tabel kebenaran. Tabel kebenaran kevalen dari negasi P atau Q. Dan tabel kebenaran ini sama sih. <coughs> bedanya dan ya, yang yang dan ya matematika diskrit adalah uh, cabang matematika yang mengkaji objek objek diskrit sebenarnya secara universal uh, definisinya belum ada cuman dari diskrit itu sendiri adalah apa ya yang tidak bersambungan ya jadi uh, tadi dari jumlah, sejumlah sejumlah se sejumlah berhingga elemen yang berbeda atau elemen yang tidak berhubungan seperti itu jadi ada satu elemen yang apa namanya uh, tidak berhubungan satu dengan lainnya seperti itu, contohnya discrete itu yaitu adalah bilangan bulat integer nah kalau misalnya lawan kata diskret itu sendiri ada continue atau terus menerus dan uh, contohnya adalah bilangan real kalau integer adalah apa namanya lebih ke apa ya bilangan bulat yang ada di sistem sebenarnya. Kalau real ya 1, 2, 3, seperti itu. <tuh> seperti itu. Dan uh, komputer sendiri bekerja secara diskrit, informasi disimpan di dan dimanipulasi, dimanipulasi atau dikomputasi oleh komputer dalam bentuk-bentuk yang tidak apa ya tidak berhubungan lah seperti itu dan matematika sesi ini saya bilang sebelumnya adalah merupakan ilmu dasar dari pendidikan informatika atau ilmu komputer. Oke. Dan hubungannya pasti dengan dengan mata kuliah lainnya, itu ada algoritma, super data, basis data, mata jaringan komputer, keamanan komputer, sistem operasi dan teknik kompilasi dan sebagainya. Bisa dibilang juga matematika adalah matematika tentang <tuh>. informatika informatika. Jadi matematikanya orang komputer lah. <coughs> Seperti itu. Dan ini matematikanya banyak. Dan kita nggak pelajarin semua. Uh, untuk saat ini sampai kita uh, OTS ya. Saya agak lupa yang sampai UAS. Ada logical, ada logic, teori himpunan, matrix, relasi fungsi sih mungkin induksi matematika saya agak lupa. <tuh> Jadi eh, yang kita akan pelajari dalam waktu dekat ini adalah logika, teori himpunan matriks dan relasi fungsi sampai sebelum eh, SMP sampai, sampai UTS. Seperti itu. Topiknya nah topiknya itu sendiri kalau misalkan uh, eh, apa namanya tentang bahas tentang grafis itu ada logika dan algoritma untuk teori informasinya adalah membahas kuantifikasi dari informasi bersama dengan apa namanya uh, network programming. Terus untuk logika tentang keabsahan kelayakan lebih apa ya kelayakan dan kelengkapan nah, apa sih namanya relevansinya seperti itu. Kombinatorik ya mempelajari tentang dari objek-objek itu sendiri. <tuh> nah ini contoh-contoh dalam matematika diskrit berapa banyak kemungkinan jumlah password yang dapat dibuat dari 8 karakter nah ini adalah probability ya dari apa namanya berapa kemungkinan yang dapat dibuat dari delapan karakter atau bisa dibilang uh, apa ya, mutasi ya konsep dari konsep dari mutasi konsep dari teori mutasi atau uh, apa yang kalian pelajari kemarin determinan. Determinan termasuk adalah pengembangan uh, konsep dari mutasi. <tuh> Lalu berapa banyak string biner yang panjang 8 bit yang mempunyai 1 bit sejumlah ganjil seperti itu. Nah, kalau kalian kan sudah pernah belajar bilangan biner materi itu semester 1. Belum ya? Oke. Lalu bagaimana tukang lintasan terpendek dari satu kota A ke kota B? Ini seperti apa namanya? Google Map. Kalau Google Map itu uh, saya nggak tahu dipakai kalau agak apa, tapi kalau untuk jarak jarak adalah biasanya pakai ikludin e ya. Ada pakai ikludin, e ada pakai pakai KNN bisa sih sebenarnya. <tuh> saya mau tanya kalian semester ini dapat mata kuliah machine learning? Ada yang dapat? Oke, kayaknya nggak ada, ada jawabannya. Oke, okay. nah di, di sini juga ada lagi. buktikan bahwa penangkapan nilai n, n lebih besar lebih besar sama dengan 8 rupiah dapat menggunakan hanya penangkapan 3 rupiah dan lima rupiah saja. Lalu di bawahnya <coughs> ada sebuah dua algoritma untuk menyelesaikan sebuah persoalan. Algoritma mana yang baiknya ya? Lalu di sini ada makanan murah tidak enak dan makanan tidak murah. Apakah sama atau tidak? nah kita masuk ke logical, HP itu logika, logika merupakan dasar dari penalaran atau reasoning, penalaran dideskripsikan pada antara antara antar penalaran atau statementnya, lalu proposisi itu sendiri adalah pernyataan suatu kalimat deklaratif yang bernilai true atau salah, tetapi tidak keduanya, jadi proposisi itu adalah sebuah kalimat dapat dikatakan benar atau dapat, di, atau dapat dikatakan salah nilainya. Tetapi tidak keduanya. Seperti itu. Tapi dia tidak dapat uh, bernilai salah dan benar. Harus salah satu. <tuh> Lalu, oops. oke sedikit permainan. Kalian sudah tahu jawabannya juga karena saya materinya. Oke, okay. gajah lebih besar daripada tikus. Pernyataan ini adalah yes, pernyataan, dan apakah ini sebuah proposisi? Iya, dan apakah nilai kebenaran proposisi ini adalah benar-benar karena gajah lebih besar daripada tikus? Tulis, apa namanya proposisinya seperti itu, bukan tikus, lebih besar daripada gajah. Lalu, yang kedua. 520 which 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 udah ya, langsung salah 520 lebih kecil daripada 111 apakah ini sebuah pernyataan oke okay. otomatis ini sebuah proposisi oh wait 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 Oke, Entar ya, saya hapus dulu. sorry sorry wait. Oke, maaf yang ini kayaknya saya lupa. Ada yang perlu dimatikan. Oke, langsung ke contoh satu ya. Enam <tuh> adalah bilang genap. Soekarno ada presiden pertama. Dua tambah dua adalah sama dengan empat. Ibu kota provinsi Jawa Barat adalah Semarang. Dua belas lebih besar daripada sembilan. Kembali hari hujan dan dia adalah suhu di permukaan air laut adalah dua derajat Celcius. A, pemuda tinggi itu tinggi, kehidupan hanya jadi planet bumi. Nah, <kosok> contoh satu-satu ini adalah merupakan semuanya proposisi. Yang pertama A bernilai benar, yang B juga bernilai benar, yang C juga sama bernilai benar, yang D adalah proposisi bernilai salah, bernilai salah karena harusnya uh, kota Jawa Barat adalah Bandung dan E adalah profesi salah karena seharusnya adalah 12 lebih kecil daripada 9. Dan F adalah memang tidak dapat langsung digunakan di tapan sebenarnya karena belum tentu kemarin apa namanya hujan ya, tapi bisa kita dapat kita dapat apa namanya mendefinisikan bahwa kemarin adalah hujan seperti itu dan proposisi I bisa benar atau salah, tapi sampai saat ini adalah belum ada ilmuwan dapat memastikannya. Seperti itu. Contoh kedua. Jam berapa kereta api taksaka tiba di Gambir? Seperti itu. Berikan uangmu sekarang. X, 8, X plus 3 sama dengan 8 dan X lebih besar daripada 3. Nah, contoh satu dua ini adalah bukan proposisi. Kenapa? Karena satu Kalimat tanya. kalimat tanya itu tidak memiliki kebenaran. Yang kedua adalah kalimat perintah, tidak memiliki kebenaran juga. Yang C adalah mengandung variabel yang belum menentukan nilai X-nya itu berapa. Dan yang D juga sama, mengandung variabel yang menentukan nilai spesifikannya, itu nilai X-nya. Jadi adalah proposisi adalah suatu kalimat yang memiliki nilai kebenaran benar atau salah tidak tidak bisa tidak ada nilainya seperti itu. Dan salah satu contohnya adalah biasanya kalimat tanya itu bukan proposisi ya. Kalimat perintah pun bukan juga sama. Ataupun variable-variable yang belum ditentukan pun uh, tidak apa namanya bukan termasuk proposisi seperti itu. <tuh> Lain halnya seperti ini. Sorry, sebentar. Nah, untuk sembarang untuk sembarang bilangan bulat n lebih besar sama dengan 0, maka 2n adalah bilangan genap. Adalah proposisi yang bernilai benar karena kalimat tersebut merupakan cara untuk menyatakan bilangan genap. Di sini n-nya sudah ditentukan ya. N-nya itu adalah lebih besar pada lebih besar sama dengan 0, otomatis 1 sampai sekian, maka 2n adalah bilangan genap seperti itu. Jadi karena n-nya sudah ditentukan, jadi dia apa namanya? Uh, kalimat proposisi, seperti itu. Dan satu lagi yang ini, X plus Y sama dengan Y plus X, dan untuk setiap X dan Y adalah bilangan real. Dan ini termasuk adalah proposisi karena nilai X dan Y sudah ditentukan atau didefinisikan bahwa itu adalah bilangan real, seperti itu. Oke, tugas ya. <laughs> Ada yang mau tanya sampai sini? Ada yang mau tanya paham semua ya? Oke. Okay. <tugas>, Tugas pertama. Tugasnya mudah. Uh, sebenarnya sih kalian buat materi, buatlah materi dalam bentuk PowerPoint dari sub bab logika dengan poin-poin berikut. Jadi Uh, Sebab-sebab di bawah ini adalah yang akan kita pelajari di uh, next week ya di minggu selanjutnya. Cuman ya supaya lebih melekat pada pada ingatan kalian, <coughs> maka kita baiknya adalah ya dipelajari terlebih dahulu gitu. Maka saya minta kalian untuk buat apa namanya jadi di next week masing-masing buat materinya yaitu adalah ada tabel kebenaran, tabel kebenaran dari apa namanya? dari sorry sorry. Ya, benar tabel. Oke, okay, sorry. Tabel kebenaran logical. Ini okay, ada kurang satu deh. Ini kurang satu. Kurang satu materi. Oh iya, mengkombinasikan proposisi, sorry maaf. Yang masih di sini. di dia mau ditanya halo halo paham semua 23 orang ini Yes, ah, betul uh, ini tugasnya iya betul jadi untuk tugas sebenarnya lebih ke individu atau kalian mau kombinasi dengan juga boleh saya enggak enggak jadi masalah karena objektif dari tugas uh, ini uh, uh. adalah Oke, okay, sebentar ya. Tugas ini adalah uh, intinya kalian baca dulu materinya apa, baru saya akan terangkan nanti. Sebenarnya lebih, lebih ke situ sih. Jadi intinya kalian buat, materinya dalam kombinasi yang proposisi, kedua tabel kebenaran, diskriminasi eksklusif, hukum-hukum logika proposisi, dan operasi logika dalam kumotor, dan proposisi bersyarat seperti itu. Kalau mau buat kelompok, it's okay, nggak apa-apa. Berapa orang Pak kalau kelompok? Pak membuat ngejimi -nge masalah, cuma saya belum buat kelompok-kelompoknya. Ya. Oke, ada mau tanya lagi? Berarti kalau kelompok Bapak yang buat ya? Kalau kelompok itu dia. Sebenarnya sih uh, saya lebih lebih suka individu, apa namanya ini uh, ininya, PowerPoint-nya. Maksudnya apa namanya? Uh, PowerPoint-nya individu. Jadi ketika kalian kan objektif saya kan adalah kalian bisa walaupun kalian nggak paham kalian baca gitu loh. jadi ketika saya jelaskan kalian menjadi paham lebih paham lagi seperti itu jadi sebenarnya saya nggak jadi masalah untuk kelompok ataupun enggak jadi baiknya adalah individu kalau menurut saya seperti itu karena saya punya objektif kalian supaya lebih paham dibaca dulu materinya baru ketika saya jelaskan kalian jadi lebih paham seperti itu dan untuk sebentar ya saya buka ini dulu buka pintu Oke, okay. yang tugas dipresentasikan enggak sih? Jadi presentasinya tetap di saya sebenarnya. Mungkin ada beberapa yang akan dipresentasikan cuman untuk saat ini enggak dulu, tetap saya dulu seperti itu. Kalau presentasikan kan harus ini ya, harus per kelompok. Karena ngampu juga presentasikan satu-satu gitu, seperti itu. <tuh> Oke, di sini ada yang kurang paham, kurang paham contoh satu-satu. Batas kumpulin kapan? Batas kumpulin baiknya adalah sebelum sebelum kita di sebelum di minggu depannya, di hari Selasa minggu depan. Jadi batas ya saat di hari Senin lah seperti itu. Saya, ya, tinggal saya bilang tinggal dikumpulkan. Kalian cari materinya pun di kalian Google Tabel kemarin itu kan muncul semua atau misalnya kombinasian proposisi itu mudah banget kalian muncul ada semua lalu masuk lagi ke tabel kemarin itu ada semua yang lain lainnya pun bahkan udah ada yang udah ada yang buat satu powerpoint pun juga ada itu juga banyak kalau misalkan kalian ini hanya kalian cari jadi ya nggak akan ini sih nggak akan susah dikumpulkan di e-learning ya kalau di email suka miss karena uh, email dan kadang subjeknya suka nggak diisi subjeknya diisi kadang dan apa namanya akan ada beberapa mahasiswa mungkin uh, nama filenya juga tidak tidak mengikuti maaf <tuh> seperti itu oke yang contoh 101.1 ya nah di sini kan contoh ya saya coba jelaskan kembali tadi ada Nurlai siapa Nurlela. Nah, jadi contoh satu kosong ini adalah contoh yang di mana kalimat tersebut adalah kalimat proposisi seperti itu. Dan karena proposisi itu apa? Kalimat proposisi itu adalah kalimat yang mempunyai nilai kebenaran, kebenaran dan atau kesalahan bisa maksudnya gini, bisa bernilai salah dan bisa bernilai benar, tapi tidak dapat ber, tidak dapat bernilai keduanya seperti itu, ataupun tidak ada nilai juga itu juga nggak bisa seperti itu ya. Contohnya enam adalah bilangan genap. Kenapa disebut proposisi? Karena sudah dijelaskan enam adalah bilangan genap gitu kan. Nilainya salah atau benar benar, karena memang namanya bilangan genap seperti itu. Yang kedua, kenapa disebut proposisi? Soekarno adalah presiden Indonesia pertama. Soekarno benar nggak presiden Indonesia pertama? Benar. E, maka, proposisinya bernilai benar. Kalau misalnya Soekarno adalah e, presiden Indonesia kedua, benar atau salah? Ya, e, proposisi bukan. Tetap proposisi, tapi nilainya benar atau salah. Salah, seperti dulu. E, jadi, tetap proposisi, tapi cuman e, nilai proposisi itu dapat bernilai benar dan bernilai salah. 2, 2, ditambah 2 sama dengan 4. Ya sudah pasti seperti itu ya. Atau misalnya 2, 2 tambah 2 sama dengan 5, itu juga bisa disebut proposisi juga, cuman bernilai salah. Dan di sini adalah ibu kota Provinsi Jawa Barat adalah Semarang. Ini adalah sebuah proposisi juga, cuman apa namanya bernilai salah karena harusnya adalah di Bandung seperti itu. Dan 12 lebih besar sama dengan 19 harusnya 19 bebas 12 kan. Nah, ini juga bernilai, bernilai, apa namanya sebuah proposisi juga tapi bernilai salah seperti itu. Lalu yang F kemarin hari hujan. Nah, kemarin hari hujannya sebenarnya kan adalah sebuah yang apa namanya bisa dikatakan hujan atau enggak. Cuman kita bukan melihat dari hujan tongganya tapi lihat definisinya aja gitu. Di sini kan dinyatakan statementnya adalah kemarin kemarin hari hujan. Berarti kondisinya adalah kemarin hari hujan seperti itu benar salah atau benar gitu. kalau misal dinefinisikan hujan berarti benar gitu. lalu yang suhu di permukaan laut adalah 20 derajat celcius 21 derajat celcius dan di sini apa namanya proposisi bukan iya proposisi cuman apa namanya uh, secara ininya secara penalaran adalah sebenarnya air laut itu enggak iya nggak hanya 21 derajat mungkin lebih rendah atau lebih tinggi ya cuma di sini kan sudah didefinisikan gitu kan sudah didefinisikan ada 21 derajat celcius beda lagi lah suhu bukan air laut hangat gitu ya kalau misal hangatnya kan enggak ambigu apa, -apa namanya uh, tidak dapat dikatakan benar dan atau tidak, tidak dapatkan apa namanya salah seperti itu karena belum belum pasti ya seperti itu dan pemuda itu tinggi, nah pemuda itu tinggi bisa benar atau bisa juga salah seperti itu. Kehidupan hanya ada di planet bumi, nah itu juga sama dapat dikatakan salah atau benar, cuman sampai saat ini adalah nah, secara saintis kehidupan hanya ada di planet bumi belum di tempat lain. Ada lagi yang lain.

sebelum Eh sorry, sorry. Maaf sudah orang ini. 31 Sampai sini dia mau ditanya lagi? Jelas, ya. Baik, Pak. Oke, baik. Kalau gitu, masih lama sebenarnya. Ada mau ditanya lagi? Nggak ada lagi? Oke, kalau gitu saya tutup pertemuan kita pagi hari ini karena memang mata kita cuma hanya sedikit. Ya, nya juga cuma hanya apa namanya kontrak kuliah dan pengertian matematika diskrit. Dan saya tambahkan interlogika. Kalau nggak ada, saya tutup pertemuan kita pagi hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Terima kasih, Pak.